Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-temannya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan menghapus akun Google atau membypass FRP akun Google di HP Oppo A17 yang sebelumnya sudah kita reset ya teman-teman ya. Buat kalian yang belum menghapus kunci polanya atau meng-reset HP Oppo A17 ini, kalian bisa cek video di atas atau nanti bisa cek video di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menghapus akun Google di HP Oppo A17 atau CPH2477 ya teman-teman ya, bisa dilihat pada stiker HP Oppo di belakangnya ini ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana cara menghapus akun Google di HP Oppo A17 ini? Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum lanjut ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini ya, Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya, saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Jadi setelah dia reset HP ini minta verifikasi akun Google ya teman-teman ya, namun di sini karena akun Google-nya lupa, kita harus menghapusnya. Oke, sebelum lanjut kita ngeteh dulu ya teman-teman ya, ngopi dulu biar makin smooth kerjanya teman-teman ya. Oke, oke, kita lanjutkan ya teman-teman yang dia minta verifikasi akun Google. Karena kita lupa akun Google-nya, maka kita akan menghapusnya teman-teman ya, kita hapus akun Google-nya. Oke, nah ini sebelumnya sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya teman-teman ya, karena untuk mengetahui apakah HP ini minta verifikasi akun Google. Jadi sebelum lanjut kalian harus mengkonekkannya ya ke jaringan WiFi atau internet atau hotspot juga bisa ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat di sini kita akan menggunakan metode tollback ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kita sudah membuatkan ya teman-teman ya, cara hapus atau membypass FRW akun Google di HP Oppo A17K, namun sekarang kita buatkan di HP Oppo A17 ya teman-teman ya. Sebenarnya sama saja, namun di sini kita akan membuatkan tutorialnya biar lebih pas ya untuk tipenya gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita menggunakan metode tollback, jadi kita harus mengaktifkan pintasan tollbacknya dulu, bisa dilihat di tampilan ini. Kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan tombol volume bawah ya teman-teman ya, bisa dilihat di posisi ini, kalian bisa langsung tekan seperti ini. Kita tunggu sampai ada notifikasi seperti ini, bisa dilihat aktifkan pintasan tollback ya teman-teman ya, bisa dilihat kita pilih aktifkan saja. Nah ini setelah kita tekan secara bersamaan tombol atas dan bawah ada notifikasi seperti itu, kita aktifkan saja. Selanjutnya kita ulangi lagi karena tadi hanya pintasan, di sini kita akan mengaktifkan tollbacknya, bisa dilihat kita tekan lagi secara bersamaan sampai ada notifikasi tollback seperti ini, bisa dilihat ada suara tollbacknya teman-teman ya, kita gedekan suaranya, kita besarkan. Oke, setelah tollback aktif, sekarang kita gariskan huruf L terbalik ya teman-teman ya, bisa dilihat kita gariskan huruf L, jangan putus ya teman-teman yang garisnya teman-teman ya, bisa dilihat kita gariskan huruf L terbalik. Oke, bisa dilihat, nah seperti ini, maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih yang atas saja teman-teman ya, kita pilih izinkan saja, kita ketuk sekali lalu kita ketuk dua kali untuk membukanya teman-teman ya, atau untuk mengizinkannya, bisa dilihat. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih gunakan perintah suara ya teman-teman ya, perlu diingat saat kita nanti mengucapkan Google Assistant, pastikan sekeliling kita itu tidak ada suara yang berisik ya teman-teman ya, pastikan suara kita jelas biar dikenali dengan Google ya teman-teman ya. Oke, nanti langsung saja kita coba ya teman-teman ya, pastikan suara sekeliling tidak berisik ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membuka atau menggunakannya, bisa dilihat Google Assistant. Tidak dapat, bisa didengar, belum dikenali. Ucapkan, kita ulangi lagi. Bantuan. Kita gariskan huruf L terbalik lagi. Bisa didengarkan Google Assistant. Jika suara kita dikenali atau berhasil, maka kita langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya kita ucapkan buka YouTube ya teman-teman ya, bisa dilihat. Buka YouTube. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan YouTube seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya di tampilan YouTube kita bisa tekan lagi volume atas dan bawah untuk menonaktifkan tollbacknya, bisa dilihat. Nah ini ada notifikasi tollback sudah nonaktif ya teman-teman ya, bisa dilihat. Sekarang bisa kita lanjutkan tutorialnya. Di tampilan YouTube ini selanjutnya kita pilih profil pada YouTube kanan atas. Nah ini bisa dilihat ya. Selanjutnya kita pilih setelan. Selanjutnya di sini kita pilih tentang ya teman-teman ya, setelah di tampilan ini kita pilih tentang. Selanjutnya bisa kita pilih kebijakan privasi Google.
maka kita akan dibawa ke tampilan internet atau browser seperti ini. Selanjutnya di bagian atas di URL ini kita ketikkan saja vnroom bypass ya teman-teman, atau vnroom saja nanti sudah terdeteksi di Google. Oke, bisa dilihat. Nah, ini kita pilih yang nomor 2 ya teman-teman ya, bisa dilihat vnroom bypass ini ya. Kita pilih yang nomor 2. Oke, bisa dilihat ini vnroom. Nah, ini yang ada bypassnya. Oke. Selanjutnya kita buka yang paling atas, ada notifikasi ini, kita bisa tolak atau izinkan sama saja. Oke, kita pilih tolak saja. Selanjutnya kita pilih bypass yang paling atas ini ya, bypass Google akun. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan vnroom seperti ini ya, halaman pada vnroom. Selanjutnya kita pilih setting yang nomor 3 ya, bisa dilihat. Kita pilih setting. Oke. Ini bisa kita pilih buka, maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan atau setelan seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya bisa kita scroll ya teman-teman ya, kita scroll ke bawah, kita cari pengaturan sistem. Nah, ini bisa dilihat, kita buka pengaturan sistem. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari cadangkan dan reset ya teman-teman ya, bisa dilihat. Selanjutnya di sini kita pilih reset ponsel. Nah, ini. Selanjutnya kita pilih yang bawah, hapus semua data. Kita pilih hapus data yang merah. Kita ulangi. Oke, bisa dilihat, maka dia langsung proses reboot dan proses wipe data atau penghapusan data ya teman-teman ya. Di sini prosesnya sangat lama sekali saat proses rebootnya setelah wipe data ya teman-teman ya. Jadi pastikan HP kalian tidak ngedrop, bisa sambil dicas ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat masih tampil logo Oppo seperti ini. Biasanya selanjutnya langsung proses wipe data, kita tunggu. Nah, ini ya teman-teman ya, wiping please wipe ya, kita tunggu masih proses penghapusan data atau format data. Tentunya semua data yang ada di HP sudah hilang ya teman-teman ya, sejak kita reset itu data yang ada di HP sudah hilang. Oke, masih proses tampilan Oppo, kita tunggu. Nah, ini masuk proses ColorOS. Di sini prosesnya sangat lumayan panjang sekali, bisa hampir 10 menit ya, 5 menitan lebih. Jadi kita percepat saja sedikit videonya biar tidak kelamaan. Oke. Oke, bisa dilihat setelah kita percepat dan akhirnya tampil logo Hello seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini adalah tampilan pertama dari HP Oppo A17 yang sudah kita lakukan penghapusan akun Google atau bypass FRP akun Google ya teman-teman ya, melalui tollback lalu pengaturan tadi. Apakah nanti masih minta verifikasi akun Google? Kita coba dulu, kita setting-setting dulu seperti biasa, kita isi bahasa Indonesia, lokasi dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, kita isi-isi dulu ya teman-teman ya, wilayahnya Indonesia Raya tentunya. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya nanti kita sambungkan ke jaringan WiFi. Oke, bisa dilihat ini kita centang semua izinnya yang bagian bawah ini, kita pilih berikutnya. Dan di tampilan WiFi ini kita harus menyambungkan dulu ya teman-teman ya, lewat WiFi hotspot ataupun kartu internet juga bisa, karena di sini tidak bisa dilewati ya teman-teman ya, kita harus menggunakan internet dulu biar kita juga tahu nanti apakah nanti ini masih minta verifikasi akun Google apa enggak ya. Kita masukkan dulu WiFi nya oke, bisa dilihat. Nah, ini sudah tersambung. Selanjutnya kita pilih berikutnya ya. Nah, ini bisa dilihat sudah tersambung. Di sini prosesnya sangat lumayan panjang juga karena membutuhkan sinyal yang kuat ya teman-teman ya. Oke. Kalau kalian gagal di sini bisa pilih kembali lalu lanjutkan berikutnya lagi, ulangi lagi ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja biar tidak kelamaan di proses ini. Oke, bisa dilihat setelah kita percepat dan tadi sempat gagal, kita kembalikan lalu kita ulangi lagi dan akhirnya tampil seperti ini. Kita pilih jangan salin, di sini agak lumayan lama juga, kita percepat lagi.
Oke, bisa dilihat setelah kita percepat dan akhirnya tampilannya seperti ini, sudah tidak minta verifikasi akun Google. Berarti sudah dipastikan bypass FRP ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Nanti biar orangnya buat akun Google sendiri atau nanti kita buatkan. Ini kita lewat-lewati saja. Prosesnya sama seperti biasanya, kita klik-klik saja, kita next-next ya teman-teman ya, bisa dilihat hingga ke tampilan awal ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lewat-lewati saja yang enggak penting, yang enggak perlu diinstal-install ya, kita lewat-lewati saja. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya, cara menghapus atau membypass FRP akun Google di HP Oppo A17. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini, Seni dan Teknologi. Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, kita lewat-lewati saja yang nggak penting ya. Dan akhirnya tampil selamat datang, selanjutnya kita bisa milih memulai. Oke, dan ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A17 ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah caranya, sangat panjang sekali prosesnya ya. Saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Oke, gitu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang udah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.